berjumpa kembali di Fluzo Channel. Pada kali ini kita kembali belajar tentang teori catur. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang open check. Nah, sekarang kita belajar tentang double check. Sebelum kita memasuki pelajarannya, seperti biasa disiapkan dulu papan catur dan buku catatan. Itu double check. Double check itu kita melakukan dua sekaligus, teman-teman. Nah, double check ini cukup ditakutkan juga ya, teman-teman. Kenapa? Karena jika orang terkena double check, itu mau nggak mau rajanya harus lari. Tidak ada yang bisa menutup serangan dari double check. Jadi rajanya harus lari karena serangan ska itu dua arah, teman-teman. Jadi nggak bisa ditutup. Gimana cara nutup dua arah sekaligus, kan nggak mungkin. Nah, kita langsung masuk saja ke soalnya, contoh-contoh soal. Nah, ini teman-teman, inilah bentuk soal pertama. Nah, jadi sekarang saya maunya teman-teman dicatat dulu notasinya. Raja di C2, menteri di A1, kuda di mana, pion di mana, begitu pun hitam. Oke, silahkan dicatat dulu. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, pada saat sekarang ini teman-teman, hitam melakukan langkah seperti ini. Putih melakukan langkah seperti ini. Dia melarikan kuda ke D5. Dia melakukan serangan di sini adalah open check ya, teman-teman. Open check. Namun perhatikan, saat sekarang ini hitam juga mempunyai serangan ke sini. Dia juga ada skak yang tertutup. Perhatikan. Putih melakukan kuda ke D5 ini dengan tujuan melakukan skak dan menapakkan menteri. Dia melakukan serangan open check ya, teman-teman. Nah, dengan posisi buah seperti ini, hitam ada serangan yang lebih berbahaya lagi, yaitu serangan double check. Gimana bentuk double checknya? Nah, sekarang ini hitam otomatis dia akan menutup rajanya. Karena untuk serangan double open check itu masih bisa ditutup. Beda dengan double check. Kalau double check itu nggak bisa ditutup, teman-teman. Nah, perhatikan, hitam melakukan langkah kuda ke D4 sekaligus menutup serangan skak menteri ke raja. Itu ditutup oleh kuda dan sekaligus menskak dengan menteri dan menskak dengan kuda. Jadi pada saat sekarang ini, dengan melakukan langkah kuda ke D4, hitam melakukan dua sekaligus. Yang pertama, hitam menutup ancaman skak dari putih, dari menteri, sekaligus melakukan serangan double check, teman-teman. Check yang pertama, check yang kedua. Nah, seperti yang kita bilang di awal tadi, untuk serangan double check itu nggak bisa ditutup, nggak bisa dimakan. Bisa saja nih, mungkin teman-teman menganggap kuda bisa makan menteri, nggak bisa. Ini ada skak lagi. Dan menteri juga nggak bisa makan kuda, teman-teman. Karena skaknya juga ada di sini. Berarti untuk serangan double check, itu mau nggak mau raja harus lari. Nggak bisa ditutup, nggak bisa dimakan bidak yang mencek. Karena bidak yang menska ini atau mencek ini ada dua bidak sekaligus. Nggak mungkin kita memakan dua bidak sekaligus ya, teman-teman. Nggak mungkin kita menutup dua serangan sekaligus. Jadi mau nggak mau rajanya harus lari. Nah, inilah berbahayanya serangan double check. Nah, saat sekarang ini mau nggak mau pilihan raja putih itu lari. Rajanya bisa saja lari ke sini, teman-teman, ke D2. Nah, kita bisa nyerang lagi di sini. Ya, ya lari ke sini, langsung skak mat. Gitu, teman-teman. Karena langkahnya itu langkah paksa semua, teman-teman. Dan kuda di sini posisinya bagus. Dan selagi kita menskak terus, dia nggak bisa makan kuda. Kita harus langsung terus-terusan skak. Oke, bisa saja kita skak di sini, dia lari ke B2 misalnya, teman-teman. Kita juga bisa skak di sini. Dia lari ke A3, kita bisa skak mat di sini di B3. Karena posisi kuda kita yang sentral. Jadi begitu, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini posisinya.
silakan dicatat dulu notasinya apa dan disusun buahnya di papan catur. Jika sudah, kita langsung masuk. Nah, saat sekarang ini apa langkah terbaik putih, teman-teman? Apa langkah terbaik putih? Kita di sini ada skak tersembunyi. Kita bisa melakukan open check, tapi dengan posisi kuda di sini kita juga bisa melakukan double check, teman-teman. Double check, kita bisa lari ke sini. Skaknya ada dua, dari menteri dan dari kuda. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk double check mau nggak mau rajanya harus lari. Satu-satunya cara menghindari double check ini adalah raja harus bergerak, nggak bisa ditutup. Oke, raja larinya ke petak G8, kita bisa skak di sini. Oke, skakmat ya teman-teman. Oke, itulah berbahaya serangan double check ini. Kita skak di sini, mau nggak mau harus lari, skakmat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini bentuk posisinya. Oke, silakan dicatat dulu raja di mana, notasi putih apa, notasi hitam apa, dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, disusun buahnya di papan catur ya. Kalau sudah disusun, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, saat sekarang ini putih jalan dan menang. Perhatikan teman-teman. Petak G2 dan petak H1 itu terancam. Soalnya putih ini harus langsung mengambil tempo, dengan artian dia harus mengejar raja langsung. Soalnya kalau kita melangkahkan yang lain nggak mengejar raja, dia langsung saja bisa menyerang petak G2. Nih, ada di sini yang menyerang. Bahaya, teman-teman. Oke. Nah, pada saat sekarang ini kita ada skak tersembunyi di sini. Dan ada menteri yang juga bisa mengincar benteng. Jadi kalau seandainya kita memundurkan pion ini gajah ke sini contohnya misalnya, dia bisa saja memakan benteng kita. Tapi kita harus menciptakan double skak, teman-teman. Karena hanya dengan double skak itu raja harus lari, nggak bisa dimakan oleh bidak apapun. Jadi double skaknya kita bisa lari ke sini, teman-teman. Skak ya, kuda nggak bisa makan karena yang menyerang ada dua. Untuk double skak itu raja harus lari, karena yang skaknya dua sekaligus, nggak mungkin hitam itu menutup dua sekaligus, teman-teman. Nggak mungkin dia menutup gajah, menutup benteng, nggak bisa. Nggak mungkin dia sekaligus memakan gajah atau memakan benteng sekaligus, nggak bisa. Soalnya skaknya ada dua, otomatis raja harus lari. Tempat larinya yang aman ya di sini, di petak E8. Apa langkah kita selanjutnya? Seperti yang sudah kita bilang tadi, putih harus terus mengejar raja, nggak boleh hilang tempo, karena posisi putih ini bahaya, teman-teman, bisa skakmat. Jadi apa langkah selanjutnya bagi putih? Gajah ke D7. Ya, gajah ke D7. Pilihan raja lari hanya ada dua, ke D8 atau ke F8. Kalau raja lari ke F8, kita bisa makan di sini skakmat. Skakmat ya. Kalau seandainya raja lari ke D8, kita juga skakmat. Jadi itulah bahayanya double check skak ganda. Oke, silakan diulang-ulang dulu buahnya, bentuk papannya, dan kita langsung masuk ke soal selanjutnya, teman-teman. Jadi ini bentuk bangunannya, silakan dicatat dulu notasinya, baik itu untuk putih maupun untuk hitam. Kalau seandainya sudah, seperti biasa disusun di papan caturnya. Ya, kalau seandainya sudah, kita langsung masuk ke soal selanjutnya. Ke pembahasannya. Nah, ini soalnya putih bergerak dan menang. Jadi coba kita analisa dulu bentuk papannya, teman-teman. Di sini ada skak tersembunyi yang dihalang oleh benteng, ya. Tapi permasalahannya, benteng sekarang terpining. Ingat pelajaran kedua kita kalau nggak salah. Bukan, pelajaran keempat, pining ya. Jadi benteng kita terpining, teman-teman, terkunci. Jadi benteng kita nggak bisa bergerak. Karena di sini kalau seandainya benteng kita nggak terpining, nggak terkunci, kita bisa saja skak ke sini makan gajah. Nah, sekarang apa langkah terbaik putih?
silakan dipikirkan dulu. Kalau seandainya sudah, kita inilah jawaban yang benarnya. Nah, pada saat sekarang ini langkah terbaik bagi Putih adalah Menteri KF3, teman-teman. Nah, kenapa Menteri KF3? Tujuannya adalah kita menghilangkan pinning yang dilakukan oleh Menteri. Jadi, saat sekarang ini, benteng kita memang tetap terpinning, teman-teman. Tapi pinningnya kan ke Menteri. Artinya, kalau seandainya pinning ke Menteri, benteng ini bisa bergerak. Beda hal kalau seandainya pinning kita itu ke Raja, teman-teman. Ini ke Raja. Kalau ke Raja, ini mutlak nggak bisa bergerak. Tapi kalau seandainya Menteri kita korbankan di sini, ini sudah bisa bergerak. Begitu. Nah, kenapa kita letakkan Menteri di G3? Apakah nanti akan dimakan oleh benteng? Ya, benar. Tujuannya kita memberikan ke benteng, teman-teman. Diberikan ke benteng. Baru kita di sini. Memang tujuan diberikan ke benteng, teman-teman. Tujuannya kita adalah menghilangkan pinning yang terjadi di benteng ini. Kita menghilangkan pinningnya. Nah, walaupun Menteri kita sudah dimakan oleh benteng di sini, teman-teman, tetap benteng kita di E5 tidak terpinning lagi. Kita bisa melakukan double check di sini. Double check ya, teman-teman. Menteri nggak bisa nutup. Benteng nggak bisa nutup. Karena skaknya ada 2 buah. Ya, seperti yang kita bilang di awal, untuk double skak ganda itu nggak bisa ditutup dan nggak bisa dimakan yang men-skak karena skaknya ada 2. Cara satu-satunya melawan double skak atau double check yaitu Raja harus lari. Nah, sekarang tempat lari Raja nggak ada, teman-teman. Di sini nggak bisa, sudah dijaga pion. Nah, mau kemana? Nggak bisa. Baru tercipta skakmat. Jadi itulah bahayanya double skak, teman-teman. Kita menghilangkan soalnya kita di sini intinya di benteng kita ini, teman-teman. Di benteng kita ini, kalau seandainya benteng kita bisa lari ke peta E8 memakan raja, itu kita bisa double skak di sini dan udah mati, nggak bisa benteng nggak bisa turun karena skaknya itu double. Maka dari itu kita meletakkan menteri kita di G3 dimakannya. Ya, kita double skak di sini. Gak ada ampun, langsung skakmat. Nah, kita langsung masuk ke soal selanjutnya ya, teman-teman. Ini ada soal ini ada joke problem. Jadi soal bersenda gurau maksudnya. Jadi ini 12 langkah mat. Ini Putih perhatikan di sini, Putih hanya punya 3 perwira, gak 1 benteng dan 2 gajah, sementara Hitam banyak perwira di sini, teman-teman. Namun unggulnya Putih mempunyai diagonal gajah yang bebas di sini. Gajah hitam dan gajah putih dan punya benteng di sini. Nah, sekarang 12 langkah mat dengan menggunakan teori double check. Silakan bagi yang mau memikirkannya, ini semacam teka-teki, teman-teman, semacam puzzle. Jadi ini sangat menarik. Jadi teman-teman bagi yang ingin memikirkannya terlebih dahulu, silahkan di-post dulu videonya. Nah, bagi yang penasaran belum ketemu bagaimana caranya, nah inilah jalannya. Kita tetap menggunakan tema double check atau double skak. Oke, pada saat sekarang ini kita melakukan double check di sini, teman-teman. Benteng ke F2. Jadi double check, satu oleh gajah, satu oleh benteng. Nah, benteng ini dijaga oleh gajah, jadi nggak mungkin dimakan. Jadi rajanya pasti lari ke sini, ke peta E3. Nah, ini kita persiapan double check kembali. Oke, apa langkahnya? Naik lagi ke F3. Double check, teman-teman, nggak mungkin dimakan. Ya, ada gajah yang menjaga. Jadi skaknya satu oleh benteng dan satu oleh gajah. Rajanya pasti lari ke peta E4, karena peta E4 itu yang paling, ya, satu-satunya peta aman buat lari gajah. Raja. Nah, sekarang apa langkah benteng selanjutnya? Pasti ke sini. Double check lagi. Ini double check lagi. Double check. 1, 2. Lari lagi ke sini, teman-teman. Sini tempat yang aman satu-satunya. Lari, naik lagi ke sini. Double check lagi. 1, 2. Yang aman tempatnya ya di sini. Double check lagi. Tak mungkin dimakan karena skaknya ada 2, teman-teman. 1 dan 2. Oke, raja lari lagi ke peta C5. Double check lagi di sini. Oke, double check ya.
double check ini dijaga aman ya. Lari lagi ke peta C6 satu-satunya yang aman. Double check lagi oleh benteng dan oleh gajah. Lari lagi ke sini tempat yang aman. Kita double check lagi teman-teman. Sini. Ya. 1 2. Ya, di tempat yang aman lari cuman ke peta B7. Ya, double check lagi. Dia pasti lari ke sini. Ya. Kita siap-siap double check kembali teman-teman. Kita double checknya ke sini. Ya. Double checknya ke sini karena ini peta ini masih dijaga oleh gajah dan start lagi di sini. Oke. Dia satu-satunya tempat lari hanya teman ke peta A8 dan atau peta A6. Kalau dia peta A8 ya kita langsung skak di sini. Dia lari ke sini. Kita langsung skak mati. Kalau seandainya dia lari ke peta A6 ya kita skak di sini aja teman-teman. Langsung mati. Ya begitu. Ini soal job ya teman-teman, soal bercandaan. Tapi lumayanlah untuk menguji teman-teman kita. Jadi dengan buah putih yang hanya ada 2 gajah dan 1 benteng melawan buah hitam yang ada banyak perwira, namun karena kan kita mempunyai tema double check, kita bisa 12 langkah mat atau 11 atau 10 langkah mat. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti silahkan dicobakan ke teman-temannya. Jadi itulah teman-teman untuk pelajaran kita double check dan bahayanya double check seperti apa. Double check itu bahaya karena untuk menghindari double check itu kita harus lari, rajanya harus lari, nggak bisa ditutup, nggak bisa dimakan bidak yang mencek itu. Jadi rajanya harus lari. Jadi itulah bahayanya double check. Jadi ini untuk PR teman-teman saja. Nih ada kasus di sini teman-teman. Silakan dicatat dulu hitam notasinya apa. Mohon maaf, silakan dicatat dulu putih notasinya apa, hitam notasinya apa. Ini soalnya hitam jalan dan menang dalam 3 langkah. Hitam jalan dan menang dalam 3 langkah. Oke. Ingat langkah paksa. Langkah paksa itu langkah yang harus mau enggak mau itu yang dijalankan oleh lawan. Jadi sekarang kita hitam ya teman-teman. Hitam melangkah dan menang skak 3 langkah. Ini clue-nya teman-teman, kita harus menskak dulu. Kita harus menskak dulu dan nanti kita melakukan langkah paksa dan menciptakan bentuk mat dengan menggunakan tema double check. Silakan dianalisa. Dan itulah senjata terakhir yang kita gunakan dalam permainan catur. Dan besok kita akan masuk ke materi yaitu tentang kombinasi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih.